untuk menjawab soal nomor 35A, di mana yang ditanyakan ialah setelah menghirup napas biasa, kita masih dapat menghirup udara lagi dengan cara yang namanya inspirasi maksimum, yang disebut udara apa? Di mana soal ini berhubungan dengan yang namanya volume paru-paru, di mana yang terdiri dari volume tidal, volume cadangan inspirasi atau komplementer, kemudian volume cadangan ekspirasi, dan volume residu. Di mana yang dimaksud dengan volume cadangan inspirasi atau komplementer merupakan udara yang masih bisa dimasukkan ke dalam paru-paru secara optimal sehabis melakukan inspirasi normal, di mana volume cadangan inspirasi atau disebut dengan komplementer ini memiliki besarnya ialah 1500 mili pada paru-paru. Sehingga dari penjelasan ini didapat pilihan jawaban yang benar setelah menghirup napas biasa atau normal. Kita masih dapat menghirup udara lagi dengan cara inspirasi maksimum yang disebut udara, yaitu udara komplementer pada pilihan jawaban C. Sekian dan terima kasih.